Hello Wanderers, di video ini kita akan melihat dua kereta yang sedang konstruksi di daerah sini, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung dan kereta konvensional. Nah, jadi kereta konvensional ini sudah lama ya dibikin, tapi jalurnya itu single track. Nah, saat ini sedang dibangun jalur double track atau enggak jalur ganda. Pembangunan double track ini dari Kiara Condong ke Cicalengka. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas orang dan barang di jalur tersebut. Dengan adanya jalur ganda ini, di Kiara Condong hingga ke Cicalengka, diharapkan nantinya waktu tempuh antar dua stasiun tersebut akan semakin cepat. Bahkan, double track atau nggak jalur ganda ini nantinya akan digunakan untuk KA lokal dan juga KA jarak jauh. Kita bisa melihat saat ini sedang tahap konstruksi. Untuk panjang jalur tersebut dari Kiara Condong ke Cicalengka adalah 22,15 km. Dan diharapkan 2022 atau 2023 jalur ini, double track ini bakal bisa digunakan. Jadi Sobat Maju, kita bisa melihat bukan hanya sekedar KCCIB saja ya yang di Jawa Barat ini sedang membangun, tapi juga jalur double track. Kita tahu nantinya rencananya bakal ada feeder yang akan stop di stasiun Tegaluar dan nantinya bakal disambungkan dengan jalur double track ini. Menurut BTP Jabar, kedepannya jalur ganda ini bakal dijadikan komuter line Bandung Raya yang rencananya nanti dari Padalarang ke Cicalengka. Dan gue berharap sih Sobat Maju, semoga cepat terrealisasi. We'll be right back.
Jadi kedua kereta yang konstruksi ini diharapkan bisa beroperasi 2022-2023 mendatang. Nah, untuk dari Bandung, misalnya dari kota Bandung, bagaimana ya? Kalian bisa turun di Padalarang atau di Tegaluar. Tapi kemungkinan sih di Padalarang dulu ya, karena jalurnya sudah ada. Kalau misalnya di Tegaluar, mungkin perlu konstruksi lagi dan membutuhkan biaya. Tapi pemerintah dari BUMN juga itu bakal dikerjakan nantinya. Dikerjakan itu kapan? Nah, itu yang belum tahu dan semoga bisa dilaksanakan secepatnya. Jadi untuk Sobat Maju yang tidak tahu, kereta cepat ini dari Jakarta ke Bandung itu memangkas waktu bisa mencapai 40 menit ya, atau enggak 35 menit. Dari 3 jam atau enggak 2 jam atau enggak 4 jam ke Jakarta ke Bandung. Tapi dengan membangun seperti itu membutuhkan kos yang sangat tinggi juga ya. Dengan jarak 142 km itu menghabiskan biaya sekitar 88 triliun.